Ya, halo kawan-kawan, hari ini saya mau menunjukkan cara membuat apa namanya ini cincau hijau. Nah, ini cincaunya. Kemarin saya sudah panen di tetangga orang. Nah, cincau hijau. Gimana cara membuatnya? Saksikan terus ya. Pertama ini kita pilihin dulu yang bagus-bagus. Jadinya kita buang dulu yang hitam-hitamnya. Terus kita cuci nanti ya. Cuci bersih daun cincau. Yang bagus itu katanya sih daun cincau yang kecil ya. Kecil yang sebetulnya. Ini hitam-hitamnya kita buang. Saksikan ya bagaimana cara membuat cincau hijau yang enak dan steril. Oke. Pertama kita pilihin dulu yang ele-ele. Ini kemarin ngambilnya malam-malam sih, jadi agak gelap. Dan saya pilih yang bagus-bagus. Elek. Kita sortir dulu. Kemudian bilasan terakhir kita pakai air bersih ya. Dan steril. Kita tuangkan air. Air matang ya. Untuk kita remet-remet. Kemudian bilasan terakhir kita pakai air bersih ya. Oke, kita saring ya. Kemudian kita masukkan kulkas. Nah, aduh nggak muat, taruh yang paling bawah nih. Masukkan kulkas dulu untuk beberapa lama ya. Sip. Ini hasil cincau kita. Silakan mencoba ya. Nanti kita bikin minumannya. Oke, kali ini kita mau bikin es cincau yang kemarin sudah jadi. Ini ya, es cincaunya. Enak. Cincaunya yang kemarin. Ini ya, semuain aja deh. Kemarin cincau perasan yang kedua ini. Nah, pertama masih di kulkas. Wow, oke. Okay. Kita kasih es batu. Hmm.
Oke, kali ini kita mau bikin es cincau yang kemarin sudah jadi. Ya, es cincaunya. Enak. Es cincaunya yang kemarin. Ini yang semuain aja deh. Ini kemarin cincau perasan yang kedua ini. Yang pertama masih di kulkas. Wow, oke. Okay. Kita kasih es batu. Batu guys. Wow. Madu susah dibuka guys, saya ada stok madu. Manis. Oke, kita kasih jeruk lemon. Ini es cincau kita yang kemarin bikin. Jadi ini es cincau pakai madu terus pakai lemon. Jadinya es cincau honey with lemon. Mantap. Ini sehat ya. Ini untuk panas dalam. Dari cincaunya sendiri itu panas dalam. Terus ada madu, terus ada lemon lagi. Ini minuman sehat asli. Perlu dicoba.